Iya, masih mencoba rupanya ketika muda di sana. Iya, hati-hati untuk pas boxing di sana. Masih tertahan rupanya di los mid tengah ini. Iya, yang lain masih belum mampu untuk menyusul. Dan sang putra ketika hati. Iya, berhasil rupanya satu putra rupanya di sana. Iya rupanya pertandingan di babak pertama boleh segera dimulai ya rupanya dari sekarang sudah mudah. Kurang cermat rupanya sangatlah mudah membuka ruang di los di kedua sehingga di sana sudah digagalkan perjalanannya. Iya bekerja kembali untuk Kartika yang ini dari putra rekod yang ambil serangan rupanya akan mencoba untuk membongkar satu persatu ia pertahanan sang putra Kartika mampu kerja. Oh ternyata di sana masih belum mampu rupanya membongkar pertahanan di sang putra Kartika. Oh enteng sekali rupanya putra rekrok sehingga di sana ya lukar jaga kembali untuk rekrok iya belum banyak benar-benar ini iya sudah dilakukan dari putra rekrok yang ada bertahan masih mencoba dia untuk bertahan lagi pencari sang putra ketika terjaga di sana belum mampu dia lepas sudah 2-3 betul rupanya iya sudah satu persatu yang ada di tengah sana yang lain masih mencoba dia untuk menyusul dari sang ketika muda akan mencoba untuk membongkar pertahanan sang putra rekrok berhasil mengadakan gerakan di pintu sehingga di sana lepas satu persatu sudah menuju los mid tengah dan belakang sana akan mengadakan adu cepit adu ketangkasan desa putra Kartika mampukah dia untuk melewati pertahanan sang putra rekrok yang sangat rapat sekali yang masih mencoba sang ketika muda yang akan ternyata apa yang terjadi ya rupanya yang ada di los mid tengah ya sang Kartika muda di sana sudah digagalkan perjalanannya ya bekerja kembali untuk Kartika muda. Ia kendera sang putra rekrok rupanya yang akan mencoba untuk membuka satu persatu. Ia pertahanan sang putra Kartika ini. Apakah dia akan lepas sudah 2 pertandingan di los mid kedua? Sehingga di sana sudah memasuki los mid tengah rupanya. Yang lain masih mencoba rupanya dari putra rekrok. Ini babak pertama memiliki. Oh, enteng sekali rupanya dari putra rekrok. Membuka ruang di los mid kedua. Sehingga di sana sudah 3-4 persen rupanya dari putra rekrok. Sudah berbondong-bondong menuju los mid tengah dan belakang akan mengerkan dan submit. Adu ketangkasan desa putra ya rekrok ini apa kali lepas sudah rupanya ya sudah bersatu iya jangan di basah belakang sana sudah mencoba sang putra rekrok ia akan melewati pertahanan sang putra Kartika ini mampukan dia untuk sang putra Kartika ini berkagakan pencahayaan oh ternyata yang ada di los mid kedua ini belakang rupanya iya sang putra Kartika berhasil menggagakan perjalanan dari putra rekrok ya bekerja kembali untuk putra rekrok iya gini dari putra Kartika rupanya masih mencoba dia untuk membuat serangan lagi ke jantung pertama berhasil rupanya di lulus main depan sehingga di sana sudah satu putra lewat iya yang lain masih mencoba seketika muda untuk mana berhasil lepas sudah menyerang permainan sehingga di sana sudah 3% rupanya di putra Kartika yang lain masih mencoba untuk mensurkannya yang sudah 3% di sana yang lain berhasil 1, 2, 3, 4 persen sudah berpondong-pondong lagi desa Kartika muda mampukan dia untuk melewati pertahanan sang putra rekrok yang sangat rapat sekali pada melewati oh ternyata di sana yang ada di los mid tengah ini belakang ya sang Kartika muda perang jerman membuka ruang di sana sudah digagalkan perjalanannya ya bekerja kembali untuk Kartika muda iya gini dari putra rekrok rupanya yang akan mencoba satu persatu membongkar pertahanan sang putra Kartika mampukan dia untuk melewati pertahanan sang putra Kartika oh ternyata di sana masih belum mampu rupanya desa putra Kartika sehingga di sana ya sang putra rekrok sudah digagalkan perjalanannya ya bekerja kembali untuk putra rekrok ya ini dari putra Kartika rupanya yang akan menyerang ya di osnya kedua juga di depan lakukan dia untuk melewati pertahanan desa putra rekrok yang sangat rapat sekali ya masih belum mampu rupanya dia masih tertahan Kartika muda masih mencoba untuk membongkar pintu yang sudah tertutup rapat di lesbian kedua juga lesbian iya depan mampukah dia untuk sang Kartika muda iya oh
berhasil rupanya sambaran yang gotong dari sutur sang putra Rengo sehingga lepas sudah dua personil di losmen depan. Yang lain masih mencoba dia untuk menyusul. Yang hati-hati untuk sang ketiga muda masih mencoba dia untuk secara bersama rupanya dan sang putra untuk menposting langsung. Kurang cermat sang ketiga muda membuka ruang di losmen depan sana sehingga ia sudah disambar oleh sang putra Rengo. Karena sudah untuk menuju losmen belakang tujuan kembali untuk Kartika Muda. Ia kira dan sudah rekor rupanya yang siap untuk membuka ring. Lepas sudah rupanya satu person. Ia kecil sekali dari putra Rengo berpukulan ini. Ia sehingga di sana sudah lepas berjalan. Yang lain masih mencoba dia untuk menyusulkannya dari putra Rengo. Hati-hati rupanya untuk sang Kartika masih mencoba untuk sambarannya cukup manis. Kerjasama yang baik sutur dengan setir di sana sehingga satu personil mencoba untuk membuka ruang langsung disambar oleh sang Kartika Muda. Ya, gagal sudah untuk putra Rengrok menuju losmen belakang. Tunggu jangan kembali untuk putra Rengrok. Ya, kiri dari putra Kartika masih mencoba dia untuk membuka tangan lagi dari Kartika akan mencoba. Ia berhasil rupanya mengadakan gerakan ini pintu sehingga sekali putra tiga personil lepas sudah di losmen depan. Empat sudah berbonong-bonong lagi. Dan ketika muda mencoba untuk membongkar satu persatu pertahanan Seputra Rekrok yang ada di losmen tengah dan belakang sana, mampukah dia untuk melewati pertahanan Seputra Rekrok di sana? Iya, rupanya di sana berhasil untuk membongkar ketika muda. Iya, satu personil sudah berhasil kembali. Iya, dan Seputra Kartika akan siap untuk menerjang pertahanan Seputra Rekrok, mampukah dia? Iya, masih mencoba rupanya ketika muda di sana. Iya, hati-hati untuk boxing di sana masih tertahan rupanya di losmen tengah ini. Iya, yang lain masih belum mampu untuk menyusul dan sang putra Kartika hati. Iya, berhasil punya satu putra rupanya di sang putra Kartika sudah memasuki losmen depan di sana. Iya, sudah pertama kali mobil punya putra Rengrok di babak pertama MotoGP ini. Namun di sana masih mencoba rupanya sang Kartika muda. Iya, akan hati-hati rupanya untuk sang Kartika muda. Iya, untuk mencoba dia untuk menghalangi rupanya di sang putra di sana. Mampukannya untuk melewati sebagai melewati garis finis di sana sudah gagalkan perjalanannya. Iya, sehingga gagal Kartika Muda untuk menyebabkan poin di babak pertama ini. Tunggu kembali untuk Kartika Muda yang dari putaran yang rupanya akan mencoba membongkar ternyata apa yang sambaran yang kosong rupanya dari putaran Kartika di losmen depan sehingga di sana lepas sudah putra Rengrok sangat gesit sekali. Ia tidak mudah dijangkau oleh sang Kartika muda. Yang lain masih mencoba dia berhasil mengadakan gerakan yang dipindu dari sektor kanan sehingga di sana losmen depan sudah lepas tiga personil rupanya di sang putra Rengrok. Ia genap dalam pecahan satu persatu. Ia dari putra Rengrok akan lepas sudah rupanya dari putra Rengrok. Ia nomor punggung 6 di sana sudah sangat gesit sekali sehingga di sana ia berhasil kembali. Satu personil akan ketemu lagi rupanya di losmen tengah dan belakang sana. Namun di sana masih tertahan sang putra Rengrok. Iya, masih mencoba sang Kartika muda untuk menghalangi pecahan sang putra Rengrok. Mampukan ya untuk ternyata di sana akan dibicarakan rupanya dari putra Rengrok akan sudah satu persatu rupanya dari putra Rengrok menuju losmen belakang akan siap untuk kembali menuju losmen depan. Mampukan ya untuk sang Kartika muda. Iya, menggagalkan pecahan dari putra Rengrok. Iya, berhasil rupanya nomor punggung satu di putra Rengrok akan siap untuk menuju losmen depan di sana akan melewati garis finish. Mampukan ya ternyata apa yang terjadi. Langkah demi langkah dari sang putra. Hati-hati rupanya. Ya, rupanya putra Rengrok di babak pertama MotoGP sudah mencetakkan poin satu. Ya, tetap memimpin jalannya pertandingan rupanya putra Rengrok. Ya, di babak pertama MotoGP ini masih mencoba lagi untuk membongkar pertahanan sang putra. Berhasil rupanya satu dua persatu sudah. Dan sang putra Rengrok sudah memasuki losmen tengah di sana. Tiga personil sudah memasuki losmen tengah dan
sudah kami buat dari sang putra Rengrong. Iya, hati-hati rumahnya. Lalu bukan terus kita berjalan rumahnya dari putra Rengrong. Sudah masuk dalam pertandingan pertama sudah satu persatu rumahnya akan siap untuk mengarahkan adu sepi, adu ketangkasan dari sang putra Rengrong. Mampukan dia untuk melewati pertahanan sang putra ketika di babak pertama mulai. Oh, ternyata kurang cermat sang putra Rengrong yang ada di lospin kedua sehingga di sana sudah dijalankan perjalanannya. Iya, bekerja kembali untuk putra Rengrong. Iya, sudah putra berpikir rumahnya masih mencoba itu untuk mau serangan lagi ke jatuh pertahanan sang putra. Iya, dari putra Rengrong ini mampu gak dia untuk melewati sembarannya gol sempatnya ada sang sutur juga sang setir dan sang putra Rengrong sehingga lepas sudah dalam ke depan 3 personil di sana. Iya, kita melihat dalam rumahnya 4 personil berada dan sang putra ketiga. Iya, sudah satu persatu akan mengadakan dan sepi rumahnya adu ketangkasan dan sang putra ketiga mampu gak dia untuk melewati pertahanan sang putra Rengrong yang sangat rapat sekali mulai diguncang rupanya pertahanan sang putra Rengrong di sana masih belum mampu sang ketiga muda untuk melewati pertahanan sang putra Rengrong yang sangat rapat sekali. Mampu gak dia? Wow, ternyata di sana masih belum mampu rupanya dari putra ketiga sehingga di sana yang ada di lospin kedua ia akan mencoba untuk mencurangkannya. Ia mampu gak dia untuk melewati ia pertahanan sang putra Rengrong di sana dengan kemudian yang ada di lospin kedua. Wow, ternyata di sana masih belum mampu rupanya dari sang putra ketiga ini. Wow, ia sangat rapat sekali pertahanan sang putra Rengrong sehingga tidak mudah untuk sang ketiga muda melewati di lospin kedua ini. Ia masih mencoba. Iya, sang putra ketiga di sana. Iya, rupanya pada malam ini. Oh, iya, ternyata apa yang terjadi? Iya, rupanya di sana. Sang wasit masih memperhatikan. Iya, permintaan pertandingan di sang putra. Rengrong juga dari putra. Oh, ternyata di sana lepas sudah. Dan sang putra ketiga sudah berpondong-pondong menuju lospin belakang. Akan siap untuk mengguncang pertahanan di lospin belakang sana. Mampukan dia untuk sang ketiga muda untuk memprak-abrik pertahanan sang putra. Iya, dari putra Rengrong ini mampu gak dia untuk melewati pertahanan. Oh, sudah satu persatu rupanya dari putra ketiga sudah menuju lospin belakang akan siap untuk kembali rupanya. Iya, hati-hati untuk Mas Roy di sana masih mencoba rupanya sang ketiga muda di sana. Hati-hati. Iya, ternyata di sana di lospin kedua ini di belakang rupanya masih tertahan sang ketiga muda di sana masih belum mampu untuk membongkar pertahanan desa putra Rengrong yang sangat rapat sekali. Mampukah dia? Oh, ternyata yang ada di lospin tengah, iya, sang ketiga muda di sana sudah menggagalkan perjalanannya untuk menuju lospin depan. Iya, lalu kita kembali untuk ketiga muda. Iya, ini dari putra Rengrong. Rupanya yang siap untuk mendengarkan gubrakan-gubrakan lagi ke jatuh pertahanan sang putra Kartika. Mampu kan ya? Iya, berhasil rupanya gubrakan. Oh, menyusul di sana. Buat pertahanan sudah. Iya, secara oh, 6-5 juga nomor punggung 1 sudah lepas nomor rupanya di lospin depan desa putra Rengrong ini sangat cerdik. Oh, tidak perlu rupanya satu persatu rupanya dari putra Rengrong sudah memasuki lospin tengah dan belakang akan siap untuk menggoncang pertahanan. Oh, ternyata di sana dari putra Rengrong iya sudah meninggalkan arena pertandingan sehingga iya tukar jaga kembali untuk putra Rengrong. Iya, kini dari putra ketiga rupanya yang siap untuk menerjang pertahanan desa putra Rengrong. Mampu kan dia? Iya, membongkar satu persatu pertahanan desa putra Rengrong yang sangat rapat, yang sudah tertutup rapi berlama-lama ini. Oh, ternyata sambarannya cukup akurat desa putra Rengrong sehingga sang ketiga muda sudah gagal untuk menuju lospin tengah. Iya, lalu kita kembali untuk ketiga muda. Iya, ini dari putra Rengrong rupanya yang siap untuk berlama-lama di lospin depan ini. Oh, ternyata di sana. Oh, sambarannya kosong rupanya di sang putra ketiga sehingga lepas sudah dua personil dari sang putra Rengrong. Yang lain masih mencobanya. Oh, untuk mencurangkannya dari sang putra Rengrong ini. Iya, sangat hati-hati rupanya kemasukasan berapa-apa ini. Iya. Oh, ternyata di sana berhasil mengadakan gerakan ini dari sang putra
ringlong di sana, sehingga di sana sudah 1, 2, 3, 4 personil rupanya. Dan Sang Putra, iya ringlong akan siap untuk terjang pertahanan. Dan Sang Putra, iya Kartika ini, mampu kan dia? Oh ternyata di sana rupanya berhasil 1 personil nomor punggung 13 rupanya. Dan Sang Putra ringlong akan siap lagi, akan kembali menuju lost pin depan atau garis pin di sana. Oh ternyata yang ada di lost pin tengah, Dan Sang Putra ringlong di sana sudah disambar oleh Sang Kartika Muda sehingga gagal untuk bersurut dengan Kelvin belakang. Ya, tunggu kembali untuk Putra Rekrok. Aduh, kocok ya, Putra Kartika Muda di babak pertama Wolby yang memampukannya untuk mengejar poin yang sudah ketinggalan. Sang Putra Kartika ini masih mencoba untuk membongkar satu persatu rupanya. Dia pertahanan depan juga di Kelvin kedua. Ia berhasil rupanya sambar yang cukup gerakannya cukup manis rupanya di Kartika Muda sehingga lepas sudah 1, 2, 3, 4 peter rupanya. Ia berhasil menyerang permainan Desa Putra Kartika, mampukan dia mengadakan adu semit, adu ketengasan Desa Putra Kartika. Oh ternyata di sana masih menunggu rakannya yang ada di Los Pinto. Oh berhasil menyerang satu persatu dari Putra Kartika menyerang permainan sehingga di sana akan siap untuk menggoncang di Los Pinto belakang sana. Mampukan dia untuk Sang Kartika Muda membongkar satu persatu pertahanan dari Putra Rekro sehingga di sana ia berhasil punya satu persatu juga memasuki Los Pit tengah ini. Dan Sang Putra Kartika ia masih mencoba yang ada di Los Pit. Iya kedua lini belakang. Oh ternyata di sana kurang konsentrasi rupanya, hati-hati itu pas boxit. Iya mas. Oh ternyata apa yang terjadi? Iya sehingga di sana terlalu melebar sehingga direka ulang oleh Sang Wasit. Iya sudah dilakukan dengan cerdas dan masih mencoba rupanya Sang Putra Kartika yang ada di Los Pit kedua lini belakang. Mampu kan dia? Oh ternyata lepas sudah. Iya jangkauannya cukup akurat rupanya dari Putra Rekro sehingga Sang Kartika Muda sudah gagal untuk menuju Los Pit akhir. Tunggu jangka kembali untuk Kartika Muda. Iya ini dari Putra Rekro yang akan siap untuk mengadakan gebrakan gebrakan. Oh berhasil rupanya dari sektor kanan. Iya di Los Pit depan. Wah pertandingan lepas sudah Sang Putra Rekrok ini. Yang lain oh di sektor kiri Los Pit kedua lepas sehingga di sana sudah 3 personil. Oh lepas sudah rupanya dari Putra Rekrok sudah satu persatu menuju Los Pit belakang. Iya satu personil rupanya sudah berhasil kembali Sang Putra Rekrok sudah menuju Los Pit tengah di sana. Mampukah dia? Oh ternyata langsung melanjut menuju Los Pit depan. Sang Putra Rekrok akan siap untuk menambah lagi. Iya poin di Sang Putra Rekrok. Mampukah dia? Oh hati-hati apa yang terjadi akan mengadakan adu sepi rupanya dengan dibaca depan sana. Iya mampukah dia untuk Putra Rekrok akan menambah. Iya dua poin, dua personil rupanya yang siap menuju garis finish pada malam ini dari. Oh ternyata langkah demi langkah dari Sang Putra Rekrok sudah menuju Los Pit belakang sana akan siap untuk kembali akan menggoncang di Los Pit tengah ke Los Pit depan. Mampukah dia untuk Sang Putra Rekrok ini lolos melewati garis finish? Iya ternyata di sana masih menunggu rekannya rupanya dari Putra Rekrok sehingga di sana ya 1, 2, 3 personil yang siap untuk menuju garis finish pada malam ini dari Putra Rekrok. Mampukah dia? Sehingga di sana iya Sang Kartika Muda iya sudah ketinggalan. Iya sehingga Putra Rekrok sudah mendapatkan poin 2 di babak pertama Polpe ini. Tetap memimpin jalan pertandingan rupanya Putra Rekrok di babak pertama Polpe sudah mendapatkan 2 poin. Iya masih iya lepas sudah 2 poin di lapangan depan dari Sang Putra Rekrok. Iya yang lain masih mencoba yang untuk mengaturkan kaki membongkar satu persatu pertahanan Sang Putra. Oh ternyata yang ada di pasar depan di sektor kanan iya Sang Putra Kartika berhasil iya menjangkau Sang Putra Rekrok. Iya tunggu jangan kembali untuk Rekrok. Iya ini dari Putra Kartika rupanya yang siap untuk menerjang pertahanan dan Sang Putra Rekrok ini mampu kan ya untuk Sang Putra. Ternyata di sana masih belum mampu rupanya. Iya satu persatu oh, berhasil rupanya mengadakan
yang terkena individu atau terangkat tiba sehingga lepas sudah dua pertandingan ada yang terangkat tiga yang lain masih mencoba sangat hati-hati untuk kedudukan para lawan ini. Desa Putra Relok juga dan Putra Kartika yaau tiga pertandingan sudah Desa Putra Kartika sudah memasuki Rospin tengah dan belakang empat pertandingan kita belum sudah banyak. Desa Putra Kartika ini akan satu persatu akan menggoncang pertahanan Desa Putra Rekrok mampukah dia untuk melewati pertahanan. Oh apa yang terjadi yang ada di Rospin kedua Desa Putra Kartika ini sudah dibatalkan perjalanannya ya. Tuh kerjakan kembali untuk kita mudah. Ia semua yang masih telah membunyikan bunyinya untuk babak pertama Pon P telah berakhir. Ia kami akan kembali.